kambing indukan jenis Jorandu juga, kambingnya juga tinggi, jumbo, dengan bawa anak dua, anaknya jantan betina pak, jantan betina, ya. Anaknya jantan betina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endrista Ensel Channel. Posisi di Pasar Kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini, tepatnya hari Rabu Pon tanggal 14 Agustus 2024. Kita akan melihat harga kambing terbaru di pasar ini. Langsung saja di sini ketemu Pak Din dari Bangun Jaya RT1 yang kali ini membawa kambing Jorandu indukan. Kambingnya juga bagus, tinggi seperti ini, anak dua, perempuan, anaknya betina-betina, anaknya masih usia 2 minggu atau berapa ini Pak Din ya? 2 mingguan. Anaknya kelemis-kelemis, bagus-bagus, betina semua. Seperti ini kambingnya, bagus banget di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Untuk harganya berapa Pak Din ini? 3 seperapan. 3.250. Sudah dapat kambing indukan yang cukup besar dengan bawa anak dua betina-betina, anaknya bagus-bagus, kelemis-kelemis ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini ke Pasar Kambing Durinan Trenggalek atau langsung temui Pak Din ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Terima kasih Pak Din, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya hari ini. Baik kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini di pagi hari ini. Masih bersama Pak Din dari Bangun Jaya. Ada lagi ini kambing indukan jenis Jorandu juga, kambingnya juga tinggi, jumbo, dengan bawa anak dua, anaknya jantan betina pak, jantan betina, ya. Anaknya jantan betina yang dibawa Pak Din ini. Untuk harganya berapa ini Pak Din? 42 mang. Harganya 4.200. Masih bisa dinego. Kambingnya juga bagus, untuk anaknya usia 1 bulan kurang lebih ini, bagus-bagus, kelemis-kelemis anaknya. Teman-teman yang berminat dengan kambing indukan jenis Jorandu besar ataupun jumbo, ya ini solusinya dengan harga 4.200. Tentunya masih bisa ditawar di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Pak Din dari Bangun Jaya ini. Terima kasih Pak Din, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Baik kawan, kita lanjutkan lagi ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ada Pak Moh di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang kali ini membawa kambing jantan Jemoko. Kambingnya juga bagus, tinggi, jenis Jorandu. Bisa dilihat seperti ini kambingnya, TB sekitar 75 up. Untuk TB-nya 75 up. Kambingnya juga bagus, tinggi, ora sangklir, aman pokoknya kambingnya, yang dibanderol dengan harga 2.450 ditawarkan di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat dengan kambing Jorandu muda, ya ini adalah solusinya. Untuk telinganya juga bagus, bisa dilihat seperti ini. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing Jorandu muda, ya ini adalah solusinya di Pasar Kambing Durinan Trenggalek, atau langsung nemui juragan ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek, Pak Mo ini di sini. Terima kasih Pak Mo, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Baik kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek untuk saat ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Pak Yono dari Mbatuan Ngantru Tulungagung, tentunya bawa bibitan-bibitan jantan jenis Jorandu. Langsung saja Pak Yono, kita review yang di sebelah sini. Ini ada bibitan jantan Jorandu warna merah, kambingnya juga bagus, harganya 1.900 di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Pak Yono ini. Terus lanjut Pak Yono, yang ini kepala merah, ini kepala merah, kambingnya juga bagus, gilik, gemuk seperti ini, harga 2.100. Sudah dapat kambing bibitan jantan kepala merah yang cukup bagus di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Lanjut, ada lagi Pak Yono ini. 17.700. Yang di sini jenis Jorandu juga ini, kambingnya juga bagus, gilik seperti ini, harga 1.700. Kambingnya juga bagus, ora cacat, ora sangklir, kambingnya aman di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Yang ini si hitam manis, 13.300. Yang ini si hitam manis, harga cukup murah, 1.300.
300, kambingnya juga bagus di pasar kambing Durina Terenggalek yang di Bapak Yono ini. Terus lanjut lagi Pak Yono. Yang ini juga hitam juga, si hitam manis juga, harga 1.400.000 di pasar kambing Durina Terenggalek yang di Bapak Yono ini. Lanjut Pak Yono. Yang ini 1.300.000 juga, ini telinganya kokoan lebar panjang seperti ini di pasar kambing Durina Terenggalek. Harga kambing jantan yang cukup murah yang di Bapak Yono ini, teman-teman yang berminat bisa ke sini. Super ya, Pak. Masih 3 bulan ini super. Yang ini super, masih 3 bulan. 1.500.000 ini. 1.500.000. Kambingnya super, jenis Jawa Randu, bilik seperti ini, teman-teman yang berminat bisa ke sini. Setiap pon dan untuk pasarannya. Ada lagi Pak Yono? Ada hitam-hitam ini, Pak. Yang hitam-hitam ini. Langsung satu paket ini. Hitam-hitam. Yang hitam-hitam ini satu paket, harga 3.500.000. Sudah dapat kambing bibitan jantan yang cukup besar ini. Hitam-hitam ini di pasar kambing Durina Terenggalek, teman-teman yang berminat bisa ke sini. Setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui juragan ini Pak Yono di pasar kambing Durina Terenggalek. Kalau ada nomor HP-nya bisa sebutkan Pak Yono. 85230922. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya Pak Yono ini. Baik, teman, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durina Terenggalek untuk saat ini. Langsung saja kawan bergeser yang di sebelah sini. Di sini ada Mas juga dari Semarum Durina Terenggalek yang tentunya membawa kambing-kambing jantan yang cukup bagus jenis Jawa Randu. Langsung saja Mas juga yang di sini. Ini ada kambing jantan Jawa Randu, kambingnya cukup besar, tinggi. Wispoel Mas Yogi? Sampun. Wispoel, seperti ini kambingnya jumlah. Untuk harganya berapa Mas ini? Harganya 37,5. 3.750.000, tentunya masih bisa dinego. Untuk kambing nyaman, ora cacat, ora sangklir. Teman-teman yang berminat dengan kambing jantan jumbo, ya ini adalah solusinya. Ini untuk pedaging juga bisa, untuk pejantan juga bisa. Untuk diambil keturunannya bagus banget ini. Terus selanjutnya Mas juga yang di sini nih. Harga 3.000 ini. Yang ini lebih murah lagi, kambingnya jenis Jawa Randu juga. 3.000. Harga 3.000.000. Kambingnya panjang juga ini, gemuk, gilik seperti ini. Teman-teman yang berminat, ini adalah solusinya yang pengen memelihara kambing jantan dengan harga 3.000.000. Terus selanjutnya Mas juga. Muda-muda. Yang di sini, ini masih muda, ya, kepala hitam, telinga kupluan ini. Untuk pejantan juga bagus, calon pejantan tangguh ini. Untuk harganya berapa Mas ini? Harganya 26,5. Harga 2.650.000 sudah dapat kambing sebagus ini. Warna hitam untuk kepalanya dan putih kombinasi hitam untuk badannya. Terus selanjutnya Mas juga. Merah-merah ini kecil. Dua yang ini merah-merah ini satu paket. Jenis Jawa Randu merah-merah ini. Merah-merah sama kepala merah ini. Seperti ini kambingnya jenis Jawa Randu jantan muda. Untuk harganya satu paket berapa Mas juga ini? 5.000 bisa dinego. Harga 5.000.000 masih bisa dinego. Sudah dapat kambing jantan-jantan muda jenis Jawa Randu di pasar kambing Durina Terenggalek. Untuk kambingnya juga bagus kawan, bisa dilihat seperti ini, gilik-gilik seperti ini di pasar kambing Durina Terenggalek. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing-kambing jantan yang dibawa Mas juga tadi bisa ke pasar kambing Durina Terenggalek, langsung nemu juragan ini di sini. Kalau ada nomor HP-nya bisa sebutkan Mas. 085730242691. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya Mas juga ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durina Terenggalek untuk saat ini.